Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa lagi dengan saya Fauzi Tea di channel Kang Tamim. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dimurahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Siang hari ini tepat jam 10 lewat 15 menit waktu Indonesia bagian Barat, hari Sabtu 18 Februari 2023. Saya kembali berada di sisi sebelah timur Masjid Raya Al-Jabar Bandung. Tepatnya sisi sebelah timur area alun-alun Masjid Raya Al-Jabar Bandung. Dari Jalan Raya Cimencrang masuk ke pintu selatan, kendaraan besar seperti bus terus berdatangan membawa para pengunjung dan berhenti di bagian timur alun-alun Masjid Raya Al-Jabar untuk menurunkan para penumpangnya. Sementara kendaraan kecil seperti minibus dibelokkan ke kiri untuk masuk ke area parkir sebelah selatan dan juga terus menyusuri jalan sebelah selatan untuk mencari area parkir di bagian barat atau utara Masjid Raya Al-Jabar Bandung. Kendaraan yang datang dari arah utara Soekarno-Hatta melalui jalan Cimincrang akan dibelokkan ke kiri menuju ke jalan akses Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA untuk mencari parkir di area situ atau diputar balik menuju ke arah barat untuk parkir di area sebelah utara Masjid Raya Al-Jabar Bandung. Khusus untuk kendaraan besar seperti bus, disediakan area parkir di sebelah barat Masjid Raya Al-Jabar Bandung dan juga di sisi sebelah utara jalan menuju ke arah timur, atau kalau penuh juga terus diarahkan menuju ke jalan akses GBLA di sisi sebelah utara. Thank you.
sahabat, itulah informasi yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini, hari Sabtu 18 Februari 2023. Terkait situasi kondisi di area Masjid Terapung atau Masjid Raya Al-Jabar Bandung. Semoga informasi ini bermanfaat bagi sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.